Negara kita kena lawan fitnah. Jangan kita biarkan fitnah. Sekarang ni kita tengok, kita biarkan fitnah, kita seronok, kita share, kita follow, kita sokong. Jadi fitnah ni makin lama makin merosakkan negara. Dan bukan negara, masyarakat merosak. Sebab yang fitnah, yang fake, palsu menjadi benar, dan yang benar menjadi palsu. Mana itulah fitnah. Yang buruk jadi baik, yang baik jadi buruk. Kalau kita tak pantau sekarang, kalau kita tak lawan, so kita pula gempur ni, kita akan apa juga terjadi. Siapa yang memfitnah, menghasut rakyat negara ni, tak kira lah apa dia claim lah, boleh dia claim lah selamatkan Malaysia ke, padahal bukan selamatkan Malaysia, lebih nak menghancurkan negara, menghancurkan Malaysia. So kita akan terus ke hadapan. Sama ada buat laporan polis, kita akan buat cara sistem lah, undang-undang. Kalau fitnah, kita buat laporan polis. Fitnah, buat laporan polis. Kita kalau perlu, macam Tuan Haji Mustafa Mansur cakap, kita turun. Tapi kita turun, tengok keadaan lah. Kalau setakat di Tambun, di Putrajaya, berkumpul setakat berapa, 150 orang. Kita minta lah. Kumpulan-kumpulan ni elok buat kunduri durian lah. Kunduri makan durian. Kunduri makan durian lagi ramai lagi. So kita harap sudah-sudahlah. Kalau nak puan, kalau nak berpolitik, nak berkempen, tunggu. Ada 2 tahun, 3 tahun lagi. Masa tu lantak lah. Nak berkempen ke, nak terbalik ke, nak berguling ke, itu terpulang lah pada parti-parti ataupun penyokong-penyokong parti. Apa langkah seterusnya lepas pada buat laporan polis? Kita akan tengok susulan apa tindakan polis, sama ada polis mengambil tindakan atau tidak. Kerana mereka mungkin kalau dibuka kertas siasatan, mungkin akan dipanggil oleh polis. Bagaimana kita tengok terjadi pada apa-apa romo, cikgu bat. Fitnah, dia kena mengambil risiko lah, tanggungjawab. Sebab dia fitnah. Kalau dia tak fitnah, tak ada polis nak tangkap, betul tak? Takkan nak reman, takkan nak reman. Tapi kalau kau fitnah, kau menghasut, kita serah pada polis lah. Kita pun tak boleh cakap, itu dah bawah siasatan polis. Fitnah, hasut, ada ciri-ciri untuk merosakkan negara ni, sama ada di segi himpunan haram ataupun dalam media sosial, kita akan ke hadapan lah. So sekretariat ni ditubuhkan memang untuk ke depan, memang untuk menghalang fitnah ni. Masa ni dah berapa laporan polis ni buat? Sekarang ni kita yang mula-mula lah, kita yang pertama buat laporan polis. Dan kita harap negeri-negeri lain ataupun kita punya jawatankuasa yang lain akan buat juga. Sebab ini baru permulaan. Tak pernah lagi, untuk maklumat tuan-tuan, tak pernah lagi mereka memfitnah, mereka menghasut, kita buat laporan polis. Tak pernah ada ke? Tak ada. Kecuali isu-isu keselamatan negara, itu polis mengambil tindakan. Tapi isu-isu fitnah ni belum ada lagi lah yang dibuat secara besar-besaran. So kita akan kumpulkan kita punya sahabat-sahabat. Kita akan buat laporan polis dari masa ke semasa. Kalau mereka cabar kerajaan, kita akan ke depan. Itu sahaja. Hancur fitnah. Belakang. Okay, mari. Ya, megang apa? Yang ambil ni. Buat slogan dulu. Buat slogan dulu. Slogan, hancur fitnah. Okay, hancur mana ni? Tekan. Hancur fitnah. Hancur. Hancur fitnah. Hancur.